biodiversitas ini terjadi konflik antara kaum kakun dan manusia yang memperebutkan wilayah bumi tambang. Dengan gigih rambut mencari cara untuk mempertahankan habitat aslinya. Mulai dari meneror dengan mencelakai petugas proyek, menakut-nakuti sisi spiritual, bahkan berubah wujud menjadi siluman dan juga menjadi manusia. Konflik ini kian memanas beberapa bulan terakhir karena manusia tak kunjung membatalkan proyek ahli pengisian karena alasan modernisasi. Sementara para rakun bereaksi semakin menggila karena merasa habitatnya terusik. Untuk mendekati permasalahan ini, mari kita dengarkan pandangan dari ahli biologis dan lingkungan, Profesor Kyla. Halo Profesor, selamat sore. Menurut Profesor, bagaimana pandangan Anda terkait situasi antara kakun dan manusia yang kian memanas akhir-akhir ini? Oke, menurut saya, kalau konfliknya kan tentang hutan yang dialihkan dan menjadi perumahan ya. Nah, karena hutan itu adalah habitat asli dari rakun tanuki, maka jika habitatnya berkurang, itu akan berpengaruh ke kurangnya sumber makanan dari rakun tanuki itu sendiri. Sehingga dari yang sudah disebutkan tadi, rakunnya akan mencari makanan dari entah mengais sisa-sisa sampah maupun kayak masuk ke rumah-rumah warga untuk mencari makanan. Nah, hal ini sebenarnya membuat rakun itu sendiri dianggap sebagai hama gitu, sehingga pada akhirnya dibunuh ataupun ditangkap gitu karena dianggap merasakan. Nah, sedangkan jika sebagai besar rakun itu dibunuh, itu akan berpengaruh kepada, mungkin akan menuju kepada kepunahan rakun itu sendiri. Nah, karena rakun ini dianggap itu fungsi utamanya adalah untuk mengendalikan serangan dari hama tanaman, itu bisa berpengaruh ke manusia itu sendiri lagi gitu. Karena jika hama tanamannya tidak memiliki pemangsa alami, itu akan merusak panen dari manusia, sehingga mungkin manusianya akan kekurangan pangan. Namun dilihat dari rakun itu sendiri, mereka itu sudah beradaptasi dengan keadaan lingkungan yang dibuat oleh manusia gitu. Mulai dari melakukan migrasi atau perpindahan tempat, terus beradaptasi dengan hibernasi atau saat cuaca dingin maupun kekurangan makanan, lalu ada cara mengurangi turunan dan beradaptasi secara morfologis untuk menyesuaikan di habitat barunya gitu. Tapi jika habitatnya terus dihilangkan, itu akan sulit juga untuk mempertahankan keberadaan spesies itu sendiri. Oke, terima kasih pemaparannya dari Profesor Kyla. Mungkin bisa diberi tepuk tangan untuk Profesor kita. Oke, terima kasih Profesor. Mari kita beralih sebentar ke Asana yang bersama dengan artis konek kita, yaitu Nikita Tendang, yang sudah di lokasi. Mungkin untuk Asana bisa langsung dijelaskan. Oke. Kita manusia yang dikasih akal sama Tuhan itu tuh paling enggak
mikir kalau kita harus bisa hidup berdampingan, kita bikin inovasi lah yang menjaga bumi itu tetap happy bareng-bareng, kalau kata aku sih gitu. Terus ya kalau misalkan nanti rakunya punah karena habitat yang kita habisin, itu kan sebenarnya orang itu punya bisa kita manfaatkan sebagai bulunya atau presentasi dari kelompok kami kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.